prank yang dilakukan oleh saudara Paula dan saudara Baim memang benar adanya terjadi di Polsek Kebonan Lama di ruang SPK pada tanggal 1 pukul lebih kurang 16 kacamata atau 16.00 di ruang SPK. Anggota sudah SOP, setiap laporan yang diterima oleh masyarakat akan ditindaklanjuti. Ternyata begitu dibuatkan laporan, belum dibuatkan laporan, baru menceritakan kronologis, tidak begitu lama saudara Baim masuk ke dalam ya, masuk ke dalam menyatakan bapak kena prank. Ya, sebetulnya itu sangat disayangkan secara pribadi maupun institusi, mengingat itu